Vicky Prasetyo bersandar di dada perempuan lain, Kalina Oktarani, astagfirullah. Setelah mengonfirmasi Kalina Oktarani keluar dari rumah, kini Vicky Prasetyo kembali berulah. Pada tanggal 30 Mei tahun 2021, fashion designer Sony Nagasurya mengunggah foto presenter kontroversial itu. Foto itu memang tak bisa dikatakan biasa. Pasalnya, Vicky tampak duduk sambil memangku mesra seorang perempuan. Dia meletakkan kedua tangannya di pinggul perempuan itu sambil eldagunya bersandar di dada sang wanita. Tak diketahui jelas identitas perempuan itu, karena Sony menutupi wajahnya dengan emoji tertawa. Bersama foto itu, sang desainer menuliskan, "Beb at Kalina Oktarani, kangen enggak?" Kalina menjawab unggahan tersebut lewat instastory pribadinya yang berbunyi, "Ya Allah, astagfirullah." Pada tanggal 28 Mei silam, Vicky Prasetyo mengakui, isu yang mengatakan Kalina Oktarani meninggalkan rumah. Namun dia membantah kalau kepergian sang istri karena rumah tangga mereka sedang bermasalah. Dalam keterangan tambahannya, Vicky Prasetyo mengatakan, Kalina sedang pulang ke rumah mamanya. Kondisi mama belakang ini memang kurang baik. Jadi, Kalina di sana dulu. Dia izin kok ke sana. Isu rumah tangga Vicky Prasetyo berawal dari unggahan Kalina di Instagram pada tanggal 27 Mei silam. Dia tampak menanggapi unggahan seorang netizen yang memperlihatkan aksi Vicky menggombali istrinya. Dia kemudian mengomentari video itu dengan, "Bullshit omong kosong. Bukannya menyesal menikah sama saya," tutur Kalina Oktarani.